Keinginan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO mendapat tentangan dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disarankan membawa Ankara keluar dari NATO jika ditekan untuk meratifikasi keanggotaan Swedia dan Finlandia. Pemimpin Partai Nasionalis Turki, Devlet Bahçeli, menyebut Turki tidak akan lenyap tanpa NATO. Lebih lanjut, Bahçeli mengusulkan Turki untuk mewujudkan proposal aliansi pertahanan negara-negara berbahasa Turki dan negara-negara mayoritas Muslim untuk menggantikan NATO. Sebagai anggota, Turki berpeluang menghalangi aksesi Swedia dan Finlandia dalam proses ratifikasi. Namun Ankara kemungkinan akan ditekan anggota lain untuk menerima dua negara itu. Sementara Menteri Luar Negeri Turki menyebut perwakilan dari Swedia dan Finlandia akan mengunjungi Ankara untuk membahas keberatan Turki terkait aksesi NATO. Seperti diketahui, Turki merupakan anggota NATO yang paling tegas menyatakan penolakan aksesi Swedia dan Finlandia. Dua negara itu resmi mengajukan keanggotaan ke NATO karena mengkhawatirkan situasi keamanan setelah perang Rusia-Ukraina. Ankara menolak aksesi Swedia dan Finlandia karena dua negara itu dituduh membantu milisi Kurdi yang dimusuhi Turki. Seorang pejabat senior Turki menyebut tak akan menyetujui bergabungnya kedua negara tersebut kecuali jika langkah-langkah khusus diambil untuk mengatasi keberatan Ankara. Namun sikap Turki tersebut berlainan dengan mayoritas pejabat NATO. Pihak Amerika Serikat dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg sendiri secara terbuka mendukung aksesi Swedia dan Finlandia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya kenal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.